Apa nak jadi dengan awak ni, ha, Zaid? Datang kerja dah lewat. Orang lain buat kerja, awak tidur pula. Saya dah meluat dengan perangai awak. Esok, awak tak payah datang kerja lagi. Kena buang kerja lagi ke Zahid? Kalau macam ni kan, sampai bila-bilalah Mak tak dapat rawatan Zahid. Wah, macam mana Mak? Benda dah nak jadi. Kau tahu kan, kau nak harap ke hospital kerajaan tu bertahun-tahun lagi lah baru Mak dapat rawatan. Zahid tahu Mak, tapi nak buat macam mana? Zahid tengah usaha cari duit nak hantar Mak dekat hospital swasta. Mak sabarlah sikit. Kalau macam tu kan, kau simpan je lah duit untuk kubur Mak nanti. Macam mana lah aku nak dapat duit lagi ni? Kau nak kerja ni? Kau siapa lah? Kenapa surat ni ada dengan aku? Soalan aku? Senang je. Kau nak kerja ni? Kau simpan je lah duit untuk kubur Mak nanti. Okey. Aku setuju. Aku nak kerja ni. Baiklah. Sasaran yang kau akan bunuh ni adalah seorang pemuda yang sekarang ni dah jadi pencabar utama aku. Sebelum ni, dia dah rampas projek 5 juta dari syarikat terkemuka. So sekarang ni, aku dah tak nak lagi tengok atau nampak muka dia atas muka bumi ni. Terserah dekat kau nak buat apa dekat dia.
Detail-detail dia aku akan send kemudian. Semoga berjaya. Zahid keluar dulu lah nak cari kerja. Zahid cari kerja elok-elok je nak. Jangan buat kerja yang bukan-bukan. Ingat pesan mak ni. Mak, Zahid pergi dulu lah mak. Zahid tunggu kejap. Hampir terlupa mak Zahid. Niha, nanti kalau Zahid ada masa tolong gadai rantai mak boleh? Lagipun mak tinggal yang tu je. Kita punya barang dah apa pun dah habis. Zahid minta maaf ya mak. Zahid pergi dulu. Mana dia ni? Aku kena game ke apa? Haa, muncul. Sorry bro. Ya? Ganggu tak? Tak, tolong apa? Saya nak minta tolong sikit. Tolong apa tu? Kereta saya ni rosak. So nak minta tolong bro, kita nak boleh bakang. Ni kereta awak? Ni kereta saya. Okey boleh? Okay, bro, tolak ke belakang. Bro, tolak. Kalau aku siap langkah tadi, masak aku.
Syabas anakku, syabas. Hah? Ayah? Apa semua ni ayah? Kenapa? Sabar anakku, sabar. Duduk dulu. Kita minum-minum. Jadi, ni aku cuma nak bantu kau dan kau pun dah berjaya. Alang-alang aku dah tahu kebolehan kau, apa kata kau pejalan aku? Okeylah, sebelum apa-apa, ini habang kau. Tak mungkin aku akan jadi setan macam kau. Tak cukup setan jika kau bunuh lelaki tu. Hah? Jadi? Mampus kau.